Sekarang kita mulai selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini ya. Seperti biasa untuk KPI yang kita bahas ini KPI awal bulan di bulan Agustus ya, untuk week 1. Saya info dulu hari ini belum ada kontainer untuk transit. Ada satu kontainer nanti posisinya di sekitar tanggal 15. Dengan saja dipegang bulan ini kita tepukin bulanan di tanggal 15 juga ya, untuk kita kondisikan. Untuk KPI kita satu minggu ke belakang, yang pertama melakukan GRR inbound, cover cross serba barang dibongkar di gudang 100%. Kemudian melakukan proses bongkar inbound standard drawing H+1 100%. Kemudian melakukan proses query request dan harian yang sudah dikirim H+0 100%. Kemudian melakukan proses penginputan retur DC dan KAM maksimal H+1 ini 97%. Kemudian melakukan movement stock ke DC 240 setiap hari dan menyampaikan report ke DP2 ini 100%. Kemudian melakukan pengiriman DN dan surat jalan zero pending ini dari 100%. Ani 93%, Fakri 96%, Sapri 98%, Adi 93%, Wahi 98%, Satu 98%, Bisman 97%. Kemudian melakukan pilih invoice surat jalan Pandito ini dari 100%, Pani 100%, Fakri 100%, Sapri 98%, Adi 98%, Wahi 97%, Satu 100%, Bisman 98%. Kemudian mengembalikan dansan dan dokumen lainnya lengkap dan akurat dan tinggal menjadi 88%, Pani 100%, Pakri 100%, Sapri 98%, Adi 100%, Wahyu 99%, Satu 99%, Bisman 100%. Kemudian lakukan sampling stock by batch minimal 6 SKU per hari di Firman 100%, Irwandi 100%, Sehrul 100%, Sahrul 100%, Umardin 83%, Zulkifli 100%. Nah, ini KPI yang paling hancur ya, salah picking. Melakukan picking produk 100% akurat di signers dokumen, ini Firman 100%, Irwandi 95%, Sehrul 100%, Sahrul 100%, Umardin 90%, Zulkifli 100%, Dahlan 100%, Sakir 95% ya. Hampir setiap hari yang saya email salah bikin semua. Nah, ini momen paling parah ya. Kita sudah bahas ya, walaupun banyak orderan tetap diprioritaskan untuk jangan sampai ada salah bikin ya, ada yang kamu salah bikin. Ini evaluasi ya, hampir setiap hari di minggu pertama Agustus salah bikin banyak. Nah, nanti jadi antisipasi kita ya, ini PR besar ya. Walaupun wajib berinvestasi masuk, tapi kita harus tetap terjaga ya. Ini salah picking jadi PR besar di Agustus, awal Agustus di blog salah picking. Saya kira itu dari saya, Pak. Tadi nyambung ya tadi ya, yang disampaikan itu ya di KPI apa performa sebutan ya, tidak terutama ya. Nah, itu terjadi juga dari report ini, report sistem yang atas desain salah picking Agustus, saya kira juga sejak dari pagi berlangsung banyak sekali ke salah tiga ini. Apa yang terjadi ini? Berarti saat picking di gudang salah, saat loading juga salah, sudah dari toko dan satu dengan salah picking. Jadi kita melihat proses yang ini yang salah. Apa ini yang apa namanya apa ini?
dan baik kepada kedepannya dalam hal seperti ini. Ini apa bunyi itu? Rentaan nilai lesen kelas tinggi. Penyakit yang tidak pernah ada obatnya kalau menurut saya. Setiap minggu saya harus presentasikan terkait topik level ke atasan di HO. Dan selalu saja muncul, kalau saya muncul di kesalahan itu pasti saya selalu minder, karena teman-teman lain tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang seperti yang muncul. Hanya di kita saja selalu muncul, hampir tiap bulan itu selalu muncul. Pertanyaannya, apa memang di stasiun Makassar orang baru semua sehingga selalu muncul hal-hal tinggi? Nah itu saya tidak bisa jawab. Jadi gimana nih Makassar, bapak ini akan plan perbaikan ke depan? Itu deh apa namanya dengan sanksi ke PC atau orang itu yang melakukan kesalahan titik deh, hanya itu sih kita ya, kalau kita sanksi ya terus mau kasih apa, mau denda uang kah atau apa, lari atau pusat di luar situ terserah. Ya sudah apa ya, jenuh sebenarnya sih lihat apa namanya kondisi ini terus berulang. Pasti akan merendek ke itu, akurasi stop itu, saya yakin. Itu yang pelatihnya itu yang terperangkap di stop, yaitu yang ketahuan di toko. Yang tidak ketahuan, saya tidak tahu seperti apa. Oke, kalau tidak ada sekarang saya tunggu ke depan saat kita di session sudah disampaikan ke saya apa action plan perbaikan ke depan untuk perbaikan ini ya. Sekedar saya disuruh dari Haris ya, dari tim Filipina ada yang mau disampaikan? Ya. Nah, salah satu lagi itu juga sebenarnya saya minggu lalu sudah ini yang detection masalah apa namanya administrasi itu tidak boleh diberikan riset oleh tim delivery. Itu masalah riset itu dilakukan oleh admin sel. Kalau sudah sampai di delivery itu kan lagi untuk administrasi yang lain ya, itu masih muncul lagi tuh per Agustus ini. Orderan apa itu sama Haji Jafar apa itu masalah administrasi sudah lagi muncul itu Haji Jafar. Dari itu kalian coba perhatikan ya, kalau ada
menerima protokol itu ya. Tetap di proses di kondisinya, Pak. Tetap di kondisinya di kondisinya, di dianggap tidak bayar. Tapi di anunya tanggalnya kan jangan diambil. Karena udah diisi di pandito, dia gantung terus. Jadi tanggalnya yang di bawah, di pandito tetap harus diisi riset ya. Di itu tidak bayar, wajar. Oke. Ada lagi? Dan saya kira cukup hari ini sampai pagi. Pagi. Pagi.